Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay guys, hari ni kan saya nak cuba makan kunafa. Ini dia. Kunafa ni adalah makanan daripada Arab, tahu tak? Tapi tak tahu ni orang Malaysia lah kot yang buat kan. Tapi makanan dia ni asal daripada negara Arab sana. Okay, so saya baru first time nak try rasa kunafa ni macam mana. Yang ini Cik Na buat. Saya beli dekat Malakat Mall hari tu. Saya pergi Malakat Mall kan, ada yang share-share. Saya beli ni, great taste in every bite, kunafa. Okay, so ini katanya makanan-makanan kayangan. Okay, saya beli ni harga dia, nanti saya letak kat atas ni. Mahal jugalah harga dia. Yelah kan, sebab dia cream cheese kan. Cheese kan mahal kan. So memang baloi lah kot harga tu dengan cara pembelian instant macam ni. Balik kita cuma panaskan and makan je kan. Okay, so guys, sebelum saya start makan, tengok dulu video sebelum ni, okay? Hai korang, hari ni saya nak share sikit ni kunafa by Cik Na. Yang ni saya beli dekat Malakat Mall. Yang saya pergi kat Malakat Mall hari tu ada saya share video. So ni saya nampak ada kunafa. Saya tak pernah cuba makan kunafa lagi. Ada pernah tengok sharing berkenaan dengan kunafa ni, tapi tak pernah cuba rasa. Dan tak tahu pun macam mana rasa kunafa ni. Okay, katanya kunafa ni makanan-makanan daripada Arab. So hari ni nak cubalah tengok kat dalam dia macam mana. Yang ini cream cheese version. Okay, so ni dia kat dalam dia. Dekat ini packaging dia lah. Packaging dia pun sempoi jugalah kan, sebab dekat bahagian dalam dia ni ada sediakan dah cara penyediaan dia macam mana. Okay, lepas tu pula yang ini original flavor. Dia ada banyak jenis lah. Ada chocolate fillet, ada strawberry fillet, limited edition sisin, tak tahu apa. Lepas tu ini dia bagi dekat dalam dia satu bekas aluminium ni. Ni ha, ada sudu lagi dia bagi siap. Ada macam suhun pun, ada suhun hancur. Tak tahulah apa dia kan. Okay, so nanti kita akan buka and panaskan. Lepas tu dia ada bagi juga ini apa ni, serbuk apa ni. Kalau tengok dia tulis kat sini, taburkan topping yang disediakan. Ini kira topping dia lah. Serbuk-serbuk ni kan, apa pun tak tahulah. Serius, saya tak pernah langsung cuba makan benda ni. Makanan ni, makanan yang makanan Arab ni kan. Weh, bau bunga ros. Bau ros. Dia punya topping ni tak tahulah, kacang ke apa ke. Nanti kita cuba rasa lah. Dan juga dia ada bagi ni. Ini dia punya sirap. Dia tulis kat sini, sirap. Sirap ni manis lah kan. So kita tuang atas dia tu ikut tahap kemanisan yang kita nak. Okay, so first step dia bagi tahu dekat sini, kena letakkan kunafa yang beku. Yang ni saya bawa keluar daripada frozen kan, daripada peti beku. So kita masukkan dalam ketuhar gelombang mikro dulu dalam 2 ke 3 minit bagi mencairkan cheese. Kemudian masukkan ke dalam air fryer ataupun oven selama 5 ke 10 minit untuk mengeringkan kataifi. Okey. Macam tu cara dia. Atau boleh juga nak gunakan kuali biasa dengan api yang sangat perlahan, tapi kena ada penutup lah. Okey. Ni saya masukkan dalam microwave dululah untuk cairkan cheese dia. Okey, tu dia. Ni kita dah panaskan dah. Lepas tu kita boleh letakkan ni
Dalam ni ni kacang apa orang panggil, kacang pistachio ke apa benda dah. Ha, dengan rose. Oh, gitu. Kita taburkan. Ui, first time we nak makan benda ni. Kuih-kuih Arab, kuih kayangan. Kayangan ni kan, harga mahal weh. Mahal kuih ni. Lepas tu ni, dia punya sirap dia, tuang. Manis sirap dah. Tuang. Ikut rasa nak manis tak kau mana lah kan. Orang Arab ni, makan manis-manis juga. Okay, cukup lah kot. Okay, so dah siap. Kita dah boleh try. Okay guys, so ni dia. So ni dia kunafa kita. Saya dah taburkan dengan dia punya topping dia dan juga dia punya sirap. Okay, so jomlah kita cuba. Naikkan sikit kot. Oh, tu dia. Ah. First time nak try rasa benda ni, makanan ni. Saya tak pernah rasa tau. So jom kita try tanpa membuang masa lagi. Dia bahagian atas dengan bawah dia tu, dia macam bihun, macam suun tu kalau kita tengok kan. Dia spesies-spesies macam suun tu. Lepas tu tengah-tengah dia tu ada mozzarella cheese. Gitu ha, gitu. Tapi tak nampak sangat pun masa. Mungkin terlindung dengan dia punya tu kot. Okay, so jom kita try rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik lah, sedap juga. Oops. Dia punya rasa, mungkin cheese dia tu kurang sikit ke apa ke, saya tak tahulah. Dia taklah rasa kuat sangat cheese dia. Mungkin dia tak letak cheese banyak. Kalau letak cheese banyak tu mungkin dia akan muak kot. Sebab saya tengok, saya dah tengok dekat saya dah search pasal kunafa ni. Dia punya cheese dia tu sampai kita angkat tertarik ke, tertarik macam tu kan. Tapi yang ni dia tak dalam macam tertarik sangat. Atau mungkin pemanasan tu kot. Kalau ni boleh nampak dia punya cheese dia. Oh mak kau. Saya tak tahu nak describekan dia macam mana. First, rasa tu lah yang benda macam bihun tu kan. Yang benda macam bihun tu memang rasa kuat lah. Sebab benda tu yang paling banyak saya nampak kat sini. Atas bawah dia semua bihun tu. Macam bihun tu kan. Macam bawah dia. Dia punya cheese tu duduk dekat tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Tak banyak sangat lah. Tengah-tengah dia kan. Begitu. Macam tu kan. Rasa lah cheese dia. Tapi tak tahu lah. Dia pakai cheese apa. Tapi dia tulis kat sini cream cheese. Kalau cream cheese dia tak tertarik macam mozzarella lah kan. Ada saya tengok dekat Google tu, kunafa tu dia letak macam mozzarella cheese tu. Bila kita makan, dia tertarik panjang tu kan. Macam ni mungkin dia letak cream cheese biasa kot. So dia tak adalah tertarik. Sirap dia manis. Lepas tu rasalah dia punya rose tu. Kan ada bunga rose kan kat atas tu kan. Rasalah rose dia. Memang bunga rose piau. Betul-betul kelopak bunga rose. Kalau nak ikutkan tekak saya tu, benda ni tak jadi favourite lagi lah. Tapi boleh terima. Sedap. Sedap. Sedap rasa dia. Tapi dia lebih kepada manis lah. Kalau orang yang suka makanan-makanan manis tu, bolehlah cuba. Okay korang, so itu sajalah yang saya dapat gambarkan dekat korang. Kunafa ni, untuk siapa yang tak pernah try lagi, dia makanan yang agak manis sebab dia makan dengan sirap gula tu kan.
Mami Masum. Kalau yang suka makanan-makanan manis ataupun suka makanan-makanan Arab ni, korang memang wajib cuba kunafa. Macam yang ini dia ada bagi nombor telefon dia dekat belakang, tahu tak? Ni ada nombor telefon dia dekat belakang. Saya tak tahu dia jual secara post ke tak. Ada FB juga. FB dia Kunafa by Cik Na. Korang boleh cuba follow dia punya FB, Facebook dia. Korang boleh cuba Kunafa by Cik Na. Cuba tengok dia ada buat pengeposan ke tak untuk produk dia ni. IG pun ada. IG dia ni Kunafa underscore by underscore Cik underscore Na. Korang cuba follow. Follow dia punya IG ke FB ke. Tengok kot dia ada buat pengepusan ke apa ke kan. Boleh lah. Cuba rasa. Sedap, manis dan ada crunchy-crunchy sikit. Manis daripada sirap dia. Crunchy-crunchy tu daripada yang bihun-bihun tu kan. Tak tahu lah sebab apa. Bihun lah, sebab bihun lah. Dan sedap keseluruhan dia. Sedap. Cuma saya kurang makan manis sangat lah. Okay. So, itu sajalah daripada saya. Okay. Sekian. Terima kasih untuk konten hari ni. So, see you untuk konten yang akan datang. See you next video. Bye-bye.